Ratri Utami, tokoh Mojo Rembun yang pernah menjadi calon legislatif legendaris. Sehari-hari beliau juga sebagai eksekutif paguyuban seni Puspol Laras. Dengan sentuhan Mbak Ratri Utami ini, paguyuban seni Puspol Laras berkembang maju pesat dan berguna bagi lingkungan sekitar. Saat ini Mbak Ratri Utami sedang menuju Balai Tengah, tempat penyimpanan wayang, gamelan seperti kempul yang dipajang di gayor ukir-ukiran ini. Tampak indah, menarik, bahkan kempul-kempul ini kelihatan megah mewah karena terbuat dari perunggu gongso yang harganya tentu sangat mahal. Ukirannya begitu indah, megah, dan ini menunjukkan bahwa pemiliknya open dan kajen. Lingkungan Balai Puspol Laras ini begitu megahnya, begitu indahnya. Kita lihat gaya kuno klasik yang memancarkan aura kewibawaan. Ada soko guru, tiang tumpuk, langit-langit dengan reng-reng kayu jati. Ada lampu klasik, pajangan wayang. Ini Mbak Ratri semua yang mengeksekusi, menata, dan mengelola.